Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Hari ini dari malam tadi hujan lebat di Kota Padang, di kediaman kita, Jalan Karet. Ya, ini mobil kita, rumah kita sudah direndam. Nah, kemudian luar biasa, rata-rata masyarakat semalaman tidak tidur. Kami berendam, semua rumah mereka terendam. Jadi banyak mengangkat barang-barang segala macam, dan ini mungkin musibah yang biasanya di sini tidak pernah seperti ini. Ya. Namun kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Padang dilanda banjir hari Jumat, hari Jumat. Ya, jadwal khutbah tabligh akbar kita mungkin tidak bisa kita tunaikan di Maninjau, jauh sekali. Mobil kita terkurung, ya, sudah berendam. Apalagi sebenarnya tadi malam luar biasa, lebih luar biasa lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi ini tetap menjadi kesabaran kepada si Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan warga kita sabar. Ternyata hampir seluruh Kota Padang, hampir seluruh Kota Padang. Dari Jalan Karet itu ada tempat ini kita terendam, Patula Center. Tetap semangat, banjir melanda, sabar dengan jiwa. Di sini, di belakang rumah kita itu ada mobil yang sudah terendam. Parah, jatuh ke kali, ke sungai. Nah, ini apa namanya, memang berbagai macam lah ujian Allah Subhanahu Wa Taala di Jumat ini. Tapi tetap semua innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama yang sabar insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.